Okay, sekarang ni korang lapar betul tak? Lapar. Lapar kan? Korang nak makan tak? Nak. Okay, 1, 2, 3. Sekejap. Nak. Hang kau, jangan lupa subscribe. Tiba. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Aisyah. Mantap. Okay guys, so apa yang aku nak buat hari ni sebenarnya? Tujuan aku buat video ni sebenarnya aku buat sahaja je. Sepatutnya hari ni Mira dengan Syasha dia dah sampai right bawah. So ala-ala hari ni dekat rumah aku ada roti ganina dengan juga ada cili. Lepas tu ada Cadbury. So apa yang aku nak buat hari ni? Aku nak buat roti goreng. Lepas tu dekat dalam roti goreng tu kita letak Cadbury. Lepas tu kita tengok apa dia punya reaction. So manakan korang suka sangat video prank. So dah lama aku tengok video prank kan. So aku rasa inilah masa dia. So korang jangan lupa like, comment, share and juga subscribe tiba. So nanti korang boleh lah try buat roti Cadbury ni. So sekarang ni I nak pergi buat dulu sebab diorang sampai dah. Tak boleh nak terlalu lama sangat. So jom kita pergi buat. Lepas tu kita tengok apa dia punya reaction. Mira, Syasha, I'm so sorry, okay? Korang mesti suka kan aku buat video prank-prank macam ni? Ya, yeah, aku tahu banyak aku dapat mesej macam Aisyah, buatlah video prank. Aisyah, buatlah video prank. Kau ingat senang ke, dek? Buat video prank ni perlukan effort, kau tahu tak? Lepas tu, mainkan hati orang, mainkan perasaan orang. Sebab saya kan tak pernah main perasaan hati orang. Saya cuma main perasaan hati you je. Okay, so tambah menunggu masa. So jom korang jangan lupa nanti korang jangan lupa tag aku kat story Instagram, okay? So jangan lupa follow Instagram aku, semua social media aku, okay? So jom korang enjoy the video. Let's go! Jom kita pergi buat dulu. Okay, sekarang ni korang lapar betul tak? Lapar. Lapar kan? Korang nak makan tak? Nak. Okay, aku ada benda special untuk korang. Kejap lagi aku akan beritahu challenge dia macam mana. Apa kena challenge? Yes, aku ada challenge untuk korang. Korang pernah makan aiskrim goreng tak? Aiskrim goreng? Dah lama tak makan. Dah lama tak makan kan? Okay, kejap lagi kita akan makan aiskrim goreng. Korang nak tak? Nak. Hah? Nak? Awak lapar juga kan? Aku tunggu. Are you guys ready? Yes, I'm ready. Revenge. Senang apa? Revenge. Revenge. Pancong kan? Pancong. Tidak ada obat dan pancong. Dia ni, dia kena kau-kau ni. Eish, dah lama tak prank. Okay guys, so saya akan masakkan untuk Syasha juga Mira. So kita akan masakkan dekat diorang. Baru dia tahu. Revenge. Okay, so kita letak minyak. Suka tak? Ada roti, set-set. Okay, sebentar kita tunggu minyak masak tu. So, jom. Zoom betul ya? Nah, sementara kita tunggu kita punya masakan. Aku nak cakap sikit lah. Andailah kata sedapnya wibawa masakan kau. Okay, korang rasa kan? Kita akan berkawan sampai bila-bila tak? You Syasha tengok lah. Tak tahu lah sebab nanti kan once kan kau dah jadi artis nanti mana kau nak kawan kita orang kan? Tak ada lah, mana ada pula. Kenapa cakap macam tu? Bila kau nanti dah jumpa kawan-kawan artis, kau tak kawan kita orang sekarang dah. Sekarang aku dah kawan je pun, aku okey je. Sebab kau belum artis betul. Tak ada, kawan je. Ya, dah tu. Saya tak pernah lupa kawan-kawan saya. Tapi, kau banyak kali lupa je lah. Korang rasa kita orang akan sampai tua tak? Tu bayang kita buat TikTok masa tua. Okay, korang bayangkan kau macam tu lah kalau dipanjangkan umur kan. Umur kita 50 kan? Umur kita 50. Okay, 50. Syasha 49. Kau 51 kan? Tua. Okay, lepas tu, time tu, kita collect lagi video YouTube, kita react video-video lama kita. Memang dah tak larat dah. Sila-sila. Sila-sila, ya Allah. Sila-sila, ya Allah.
Kan dah tua nanti umur 50 kita orang dah enjoy dah sebab kita orang ada simpanan saham semua. Kita orang ada kapal terbang sendiri. Dan tu aku ada kapal terbang sendiri. Aku ada satu lot 50 juta. Sekejap, dah masak ke? Dah panas ke minyak aku? Ini adalah roti aiskrim. Wow! Tapi belum siap lagi. Saya nak masak sekarang ni. Minyak baru panas. Aku lapar ni. Aku rasa macam roti kari je. Okay, sama-sama. Apa? Coklat. Coklat? Bukan ni macam kena aiskrim. Ya, coklat lah. Kena siap lagi tu punya aiskrim. Okay, sekarang ni Mira dah berlakon ni. Apa Mira punya apa experience? Boleh share sikit tak dekat saya, kat kami yang baru-baru ni? Saya banyak belajar dengan Aisyah lah. Kenapa pula? Sebab saya rasa belajar maksudnya macam saya rasa lagi 2-3 bulan duit saya dah banyak lah. Time tu saya main saham. Boleh beli kapal terbang. Beli kapal terbang. Lepas tu kondo ada banyak lah. Sorry geng, mata dah penat eh. Mata dah barang. Kita shoot hari ni. Kita shoot 4 konten eh. 4 konten. Sekarang ni dah siap. Kita tunggu sejuk dulu. Tunggu sejuk. Dalim dah. So sekarang ni saya nak bagi diorang rasa kita punya masakan ni eh. Keropok tengah masak. Kita punya house punya. Aus nak tengok keropok masak sekali ke? Nanti sejuk lah. Mira! Nanti sejuk Mira. Sabarlah, kita sama. Tak tahan, aku lapar. So sekarang ni, aku nak korang bagi 1 sampai 10. Berapa yang korang bagi aku masak aiskrim goreng ni? Aiskrim tengah okay. Goreng. Tapi dengan syarat dia, dengan syarat je kita akan main one bite challenge. Kalau korang menang, aku bagi korang RM100. Betul-betul, sumpah. Sabarlah. Okay, korang rasa 1 sampai 10 berapa korang bagi? Korang rasa lah, korang rasa. Dengan cara aku, muka aku, tangan aku masak ni. Hangit-hangit macam ni kita bagi 2 je. Suka kau macam dekat 2? 2 je lah. Aku masak macam penat tau, minyak kalau baru. Kalau rasa dia sedap, kita akan bagi dia 9. Tak, korang rasa sedap cakap apa? Rasa dia sedap. Ah, mantap. Ting aku, yahoo. Nah, ni untuk kau. Ni untuk you, salah. Kita akan sama-sama eh. Kita akan sama-sama. Yeah. Tak nak pegang! Ya aku pergi sini. Eh, ambil lah yang ni. Tak nak. Okey, tak apa. Okey. Tak, kita sama. Kita sama-sama. Mira, sabar you. Ya. Sabar you. A few moments later. 1, 2, 3. Sekejap. Sekejap. Baik aku pilih sendiri. Cuba rasa ni. Cuba. Sedap kan? Rasanya anjing banget. Sini. Aku pun tak ada apa. Dah lah tengah lapar ni. Ya aku punya ada. Ambil satu. Ni ada ke? Dah, cuba akanlah makan sikit. Apa? Adalah. Cuba. Kayak aku boba. Ha? You mana kita. Mana tak ada? You kita. You okay tak? Mantap. Mira, makan satu gentle lah. Kau lagi. Sebab aku bijak. Okay, macam mana kau tahu? Sebab aku tahu tak ada mana-mana kau nak masakkan aku. You, sorry tau. Kau tengok kan dia masak. Makan sampai berbulu-bulu. You okay tak? Member lapar. Tadi aku cakap, ni tak baiklah, dia dah lapar. Itulah tu, kesian lah. Kau korang lah ni suka aku suruh tengok aku buat prank. Aku buat lah diam-diam. Prank cini, boy. Hati kegilin. Kau bedu. Kau nak makan tadi aku ludah muka kau. Macam mana kau tahu kau ambil yang lain? Sebab patutnya semua aku tak cili, Yaus. Tak suka. Patutnya semua tak cili.
aku tak suka kalau nak makan orang tolong ambilkan, biar aku je yang makan. Yeah. Apa yang tak selesa. Tadi kau dapat rasa ke aku nak main ke sini? Yang lain aku tak dapat rasa, tapi aku tak suka orang ambilkan. Aduh sayang lah. Prank menjadi tak? Prank menjadi tak? Jadi kat Syasha. Syasha excited gitu. Takde, takde. Sebenarnya Mira pun kena tau. Tapi dia nasib lah dia ambil yang lain. Dia gigit tu. Nasib baik. Ada lagi ke? Dah habis tak? Dia sedap kan? You ni bazir je. Sorry lah. Dah lapar. Padan muka. Sorry lah. Korang dah kata tak baik buat prank. It's a prank! Okay lah tu, I masak. I buat penat-penat tau masak. Penat-penat tapi... Alice, terima kasih lah kat kawan-kawan. Kau tak terima kasih kat kawan-kawan? Kenyang weh. Alhamdulillah tak kena. Okay guys, so selepas di prank, kita bagi diorang makan lah. Kita bagi diorang makan halal lah. Keropok. Makan. Bestnya prank orang aku suka gila. Aku suka gila-gila. Apa? Saya suka prank orang. Kau tunggu aku kita prank ni. Nah. Sahur guys. Sahur, bosa. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Sudah. Tu dia. Nah. Dia sahaja dia letak cili sini. Macam orang tertutup mata, termakan cili. Saya minta lagi. Sedapnya. Okay guys, so sampai di sini saja untuk video prank kali ni. Kalau korang suka video prank ni, jangan lupa komen kat bawah. Cukup 2,000 komen, aku buat lagi. Korang komen yes. Sampai 2,000 komen, aku akan buat next video prank, okay? Stay tuned, jangan lupa like, share and subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku kat sini. Support. Cukup 500k follower, aku buat giveaway lagi, okay? Jangan lupa like, komen, share and subscribe, okay? Aisyah. Mantap, see you next video, bye.